Yo, what's up? Oh my people, kembali lagi sama Ceng Sitompul Channel. Kali ini kita kedatangan gadis cantik yang expert di bidang psikologi. Alright. Nah, namanya adalah Jovita James. Oke, Ceng boleh kasih tahu dulu untuk introduce. Oke. Jadi perkenalkan, saya Jovita James. Yeah. Jadi memang saya salah satu praktisi di dunia HR atau human resource. Mungkin banyak yang tahunya dengan nama Cici HR, okay. Hashtag Cici HR, gitu, karena saya sering sharing banyak tentang human resource dengan hashtag ini. Oke, okay. Apa hashtag dan apa namanya? Instagramnya Jovita James. Nanti YouTube-nya juga sudah ada di sini nanti. Di mana sih? Di bawah meja kayaknya. Ada yeah, yeah, Jovita yeah, James yeah. juga gitu. Jadi kalau mau search di LinkedIn ada, di Instagram ada. Gitu. Alright, jangan lupa di follow ya. Oke, okay. C. Ini sekarang kita ada project untuk mengimplementasikan ilmu psikologi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi untuk detailing yang Cece lakukan selama hari belajar psikolog, mungkin kita akan tuangkan di film gitu ya. Oke. Nah, orang-orang ini kan nggak semua nih Cece ngerti kayak apa sih yang kita sampaikan itu. Ya kan, psikolog itu kita harus mengenali diri kita sendiri, harus memahami karakter pasangan kita. Nah, di situ ada nggak sih unsur-unsur ilmu psikologi yang kita mungkin masih awam gitu? Oke. Contohnya apa gitu misalnya sih? Oke, jadi gini, kebetulan kalau di psikologi itu kita belajar banyak banget dari berbagai aspek sebenarnya, okay. Gitu. Dan yang paling penting soal kepribadian, biasanya orang-orang taunya ya kalau psikologi ya tentang kepribadian. Kepribadian ini kita bisa lihat dari banyak aspek. Okay. Gitu, jadi dari teori ini mungkin pernah tahu ya, kayak misalkan orang tipenya yang sanguin atau melankolis, okay. Gitu ya. Mungkin orang-orang lebih familiar dengan itu. Ada yang saping dis. Ya, apa? Oke. Saping dis. Jadi bingung saya ya. Belum pernah ketemu lagi gitu ya. Belum pernah. Itu salah satu karakter saya, saping dis. Oke. Jadi gitu, ada banyak banget perspektif sebenarnya. Yang saya lebih sering share, yang lebih mudah untuk dipahami orang-orang itu personality dalam DISC. Waduh, DISC, diskon ya, itu matahari, diskon. Diskon bro. Jujur kita gratis aceng gitu ya. Apa di situ dalam ilmu psikolog itu apa sih? Oke, jadi gini, kalau DIS itu singkatan dari 4 jenis karakter. Oh, jadi dia itu pecahan dari personality. Oke, okay, ya, jadi personality ini yang D itu adalah dominance. Jadi dominance ini adalah tipikal orang yang biasanya orangnya itu keras, berprinsip, dengan berani ngambil resiko. Kayak gitu ya, kayak aceng lah misalkan. Oh, ini aku ya. Terus lanjut. Itu yang dominan gitu kan. Biasanya tipe-tipe pemimpin tuh seperti itu. Siap. Saya memang pemimpin rumah tangga yang baik. Wow. Sudah mau berumah tangga. Ini mau tapi enggak sama aceng gitu. Ini ada suatu urusan. Kan diskon kan? Ya diskon. Yang I? Oke, yang I ini adalah tipe orang influencer. Influencer. Jadi orang seperti ini biasanya senang dengan banyak orang, senang beramaian, dengan keramaian. Dia senang cari lingkungan sosial, senang temannya bersosialisasi lah ya. Orang tipikal ini biasanya itu lebih apa ya, fleksibel banget orangnya. Gitu. Dia senang dengan hal-hal baru. Oke. Itu untuk orang yang I. Okay. Nah, karena dia sering senang dengan perubahan, jadi orangnya kadang juga tidak terlalu peduli dengan yang namanya keteraturan, perencanaan. Itu enggak. Yang penting lebih bisa slow bisa aja. Putra, belum makan? Saya nggak berani ngomong ya, karena troublemaker ya. Gitu, cuman biasanya orang-orang iya seperti itu. Oh gitu. Gitu. Okay, okay. Nah, itu untuk yang I. Okay. Kalau misalkan untuk yang S ya. Okay. Okay, jadi untuk yang S itu adalah tipikal orang yang S itu yang apa gitu? Oh iya, sorry. S itu steadiness. Steadiness. Jadi dia memang senang dengan sesuatu yang steady. Oh, steady. Iya, yeah, stay with you. Yang steady, jadi memang tipikal ini dia tuh
apa ya, kurang suka dengan perubahan sebenarnya. Dia lebih nyaman dengan kondisi yang orang kantoran ini. Kalau biasanya kita lihat orang yang admin, itu kerjanya benar-benar kreatif banget kan. Sampai minus 1000 matanya depan komputer. Nah itu biasanya tipe orang yang S, kalau dia memang benar-benar kuat dengan hal seperti itu. Oke. Okay, okay. Gitu. Dia kebalikan dari I mungkin ya, nggak tahu suka dengan perubahan. Oke. Dan biasanya juga orang seperti ini sensitif. Sungkanan. Kalau mau pinjam duit, bagus tuh sama orang S. Oh, berarti kita harus search dulu ya teman kita siapa yang S, kita baru pinjam. Iya, makanya kan penting kan buat tahu karakter orang. Biar enggak ditolak juga. Oh iya. Sungkanan. Gitu. Okay. S itu biasanya sungkanan. Karena dia berusaha untuk menghindari konflik. Nah, kalau untuk yang terakhir yang C ini ada orang yang menyebutkan compliance. Ada juga yang menyebutkan ini kepanjangannya consciousness, tapi kurang lebih mirip. Jadi tipikal consciousness. Yes. Consciousness. Betul. Compliance ini itu tipikal orang yang memang dia benar-benar patuh dengan aturan. Okay. Aturan ada itu untuk diikutin. Oh, berlawanan dengan yang I tadi ya. I kan dia pokoknya break the rules gitu kan. Aku kayaknya D dan I tuh sih. Kayaknya semuanya deh. Apakah saya multiple personality? Bukan berkarakter pribadian ganda mungkin atau mungkin. Ganda campuran mungkin. Nah, kalau untuk yang C ini kayak gitu kan. Jadi dia memang tipikalnya yang pokoknya harus sesuai dengan rules. Harus ada perencanaan. Dia harus kualitasnya disiplin, dia harus punya target kualitas yang tinggi, tertata, butuh planning. Kayak gitu kalau struktur lah ya ininya kok. Jadi dia paling enggak suka tuh kalau misalkan apa-apa dadakan gitu. Okay. On time gitu orangnya ya. Atau misalkan kayak kalau yang ikan orangnya fleksibel banget kan. Dia misal pas kaki itu bisa ditaruh di atas meja. Enggak pusing dia. Yang C ini kalau misalkan kayak gitu pasti dia udah ngomel-ngomel. Kayak gitu. Okay, karena yang namanya kos kaki itu harusnya di bawah. Iya, betul. Kalau aja mungkin kos kaki di mulut. Ger ya, cemilannya kos kaki, cemilannya bro. Kos kaki, ya, dan slip di kos kaki. Oke. Jadi itu kalau misalnya dalam hubungan itu pasti bersangkut paut ya pasti ya. Banget. Nah, mungkin ada dalam berhubungan terutama entah itu dia berumah tangga, entah itu hanya sekedar pacaran, atau cuman PTM, atau cuman simpenan, atau gardun, atau nyimpen janda, atau duda. Loh, kok banyak ya? Banyak ya opsinya. Kadang kita juga nggak mengenali siapa kita gitu loh. Benar. Betul ya? Pasti kadang, menjadi jati diri. Dan si pasangan pun kadang kita, karena mungkin ada merasa kenyamanan tapi kita nggak paham gitu loh. Dia itu karakter orang atau pasangan yang seperti apa kan, manusia gitu. Yang seperti apa. Nah itu kalau akhirnya ada hubungan yang kontradiktif mungkin ya, akhirnya membuat mereka nggak ketemu, cekcok terus segala macem, mungkin ada sesuatu hal dari karakter masing-masing pribadi itu yang perlu dipahami kayak gitu. Nah mungkin bisa diilustrasikan sih seperti apa yang mungkin berseberangan gitu. Seberangan ya, oke. Jadi gini, memang kalau misalkan untuk tipe personality itu sangat penting. Aku selalu encourage orang untuk kamu harus tahu nih kamu tuh orang yang seperti apa gitu kan. Kalau kamu sendiri nggak tahu kamu tipe orang seperti apa, kamu juga nggak tahu kamu nyari pasangannya itu yang seperti apa cocoknya. Gitu. Jadi jangan sampai kalian terlibat di hubungan yang salah, bukan salah ya. Terpaksa, hubungan yang kurang pas sebenarnya kayak gitu, karena mostly kalau saya lihat orang-orang pasangan itu berantem. Permasalahan utamanya itu karena mereka beda personality. Memang pasangan tuh pasti akan ada perbedaan personality gitu kan. Cuman cocok apa enggaknya itu yang perlu diperhatikan kayak gitu. Dan untuk yang sudah punya pasangan pun ini juga sangat perlu kita perhatikan, karena kita jadinya tahu sikap yang tepat untuk orang seperti ini itu gimana, menyikapinya itu seperti apa kayak gitu. Jadi itu pentingnya yang pertama. Dan kemudian kalau untuk tipe-tipenya, contohnya ya, ini untuk yang kontradiktif ya. Jadi biasanya ada tipikal orang yang D ini kan dominan. Itu biasanya kalau ngomong tuh straight to the point gitu kan. Bener-bener ngomongnya tuh tek tek tek. Lu nggak bisa kayak gini gitu kan. Sedangkan orang yang
C. C itu paling sensitif dengan kritik. Enggak karena dia kritik. Dia enggak terlalu suka dengan kritikan karena dia merasa dia punya standar yang tinggi. Dia sudah melakukan yang terbaik. Tapi dikritik gitu kan. Jadinya kayak gitu. Nah, contohnya seperti ini. Si D ini pasangannya cowoknya D ya. Yang ceweknya tipenya yang C gitu. Cowoknya ngomong, "Kamu kalau pakai baju ini jelek loh." gitu. Wah, kan langsung semprot gitu. Makjub gitu kan gitu. Nah, kalau tipikal yang C itu dia pasti bakal langsung ngomel. Iya, karena dia merasa apa ya? Karena dia sudah lakukan do the best buat penampilannya. Iya, tapi diserang gitu. Nah, akhirnya dia ini anjing nih kok punya gini sih gitu. Ya. Jadi akhirnya akhirnya dia enggak bisa nerima omongan itu gitu. Sehingga ya mungkin hal-hal sepele seperti itu yang membuat kedepannya bisa terjadi perceraian. Bener. Ya kan? Terus bisa kumpul kebo, terus ya berkebu-kebu yang lain lah. Pokoknya perpisahan. Ya. Jadi adanya perpisahan itu kadang kita juga enggak sadar dengan karakter kita. Iya. Dengan hubungan yang kita jalin itu kita enggak paham seperti itu ya berarti ya. Karena kadang kan mereka apa namanya? Mungkin untuk sekarang enggak terlalu masalah besar ya. Tapi kalau itu terjadi terus-menerus terakumulasi lah, kan waktu ya. Meledak kayak gitu. Nah, jadi cara untuk menyikapinya sebenarnya kita kalau kita udah tahu tipenya, kita jadinya tahu oh pasanganku tipikal orang yang sensitif dengan kritik. Jadi kalau misalkan mau ngomong sama dia, ngomongnya gini, kayaknya menurut aku bagusan baju yang itu deh. Menurut kamu gimana? Itu bakal lebih halus gitu kan. Dia bakal enggak defense. Memperlakukannya beda ya. Bener. Kayak gitu. Oke. Jadi kalau misalnya kita buat film ini, menurut Cece antusias nggak sih Cece? Antusias banget ya. Jadi kalau kita mau bikin film pendek ya Cece ya, tentang psikolog yang kita bangun, psikologi. Apa sih bedanya psikolog dan psikologi sih? Oke, jadi gini, kalau psikolog itu adalah subjeknya, orangnya. Gitu. Kalau psikologi itu lebih ke ya psikologi gitu, tentang bukan bidangnya, tentang bidangnya bener. Oke. Gitu. Jadi nanti kita nih akan membuat project sedikit kecil tapi berbobot yang mungkin belum kita belum di Surabaya belum ada ya. Sepertinya belum ada. Ya. Jadi kita akan membuat mini movie yang dimana nanti kita akan memerankan masing-masing karakter yang mungkin kalian ya kita kemas dengan komedi lah ya biar agak bisa diterima ya. Jadi ini mungkin dalam kehidupan sehari-hari yang sering kita temui ya. Iya, cukup ringan lah. Oke. Ya udah gitu lagi. Ada lagi. Oh ada lagi apa sih? Lagi. Jadi gini, banyak orang yang nanya kayak gini. Kan semua orang nggak ada yang sempurna, pasti semuanya punya kekurangan, gitu kan. Bukannya kita sebagai pasangan harusnya menerima pasangan sayang ya kita, gitu. Harusnya menerima apa adanya, ya kan. Nah, tapi harus dibedakan menerima apa adanya dengan memilih yang ada. Waduh, ini sensitif ini, dalam ini bro. Yang ada. Serius. Ya, maaf ya kalau perubahan emosi. Nah, kita harus tahu ini ya. Jadi kalau memang kita bisa paham tentang karakter ini, personality ini, kenapa tidak kita coba pahami dulu dari awal biar nggak salah orang? Iya, gitu, karena ya kan menikah itu long life ya, sampai datang yang kedua ajal kali. Oke, berat ya. Berat. Nah. Oke, gitu. Dan yang kedua, memang semua orang punya kekurangan. Yes. Tapi toleransi orang terhadap kekurangan itu tergantung dari tipe personality-nya dia. Oke. Kayak gitu. Nah, kami kita itu harus menerima pasangan kita dengan segala kekurangannya. Ya kan? Terus itu gimana kalau dalam hidup kita? Oke, jadi gini, mungkin itu lebih menerima apa adanya ya. Menerima apa adanya. Oke, ya. Tapi harus dibedakan juga nih. Oh, iya. Antara ada. Dalam ini dalam. Nah, kalau misalkan memang kalian bisa menghindari untuk masuk ke hubungan terlibat dalam hubungan yang tidak sesuai dengan karakter personality kalian, itu bisa tetap memaksakan diri. Bisa, tapi nanti ya itu mungkin akan menyusahkan di kepala kesesuaian karakter. Jadi metode dari awal memang diperhatikan. Biar gak salah pilih pasangan. Kenapa? Karena concern toleransinya orang itu beda-beda. Jadi
ngomong to the point, ya kan? Yang tadi ya, ngomong to the point itu pasti lost. Nah, Aceh punya dua pasangan nih ceritanya. Iya, dua kandidat lah. Orang kan aku ya, Aceh banyak pacar. Ada, nah satu ini tipikal cewek yang I yang orangnya apa ya, cuek. Satunya tipikal orang yang T, yang sensitif dengan kritik. Terus misalkan Aceh ngomong gini, lu pakai baju itu jelek banget gitu ya. Nah, si C mungkin dia bakal marah, langsung bad mood. Aku kok menghina aku sih, karena dia ternyata dia udah dress up sebisa dia sebagus yang dia pikirkan gitu kan. Dan itu menyerang harga dirinya dia. Sedangkan kalau kamu ngomong gitu si I, mungkin si I ini bakal ngomongnya, muka lu lebih jelek kampret, kayak gitu. Jadi dia ada perbedaan counter attack dari apa yang dia terima gitu, beda dengan yang si. Betul, tapi counter attack-nya itu kalau si I mungkin dia lebih easy going, lebih santai, sedangkan si C ini bakal lebih frontal, lebih marah gitu loh, karena dia dia merasa menjauhkan kayak gitu. Dan nah dari itu kan kita bisa lihat toleransinya itu beda. Bayangkan kalau ada pacaran sama orang yang tipe C, itu pasti bakal sering ribut gitu kan. Sedangkan kalau sama pacaran sama orang yang tipe I, itu mungkin akan lebih mulus aja lah gitu kan, gak ada masalah. Oke, menarik ya kalau di film ini ya. Oh banget. Oke, jadi kalau misalnya kita sudah siapkan sekarang waktunya, nanti teman-teman jangan lupa nonton dan subscribe ya di channel Aceh Sikombul. Oke deh, ada lagi yang mau Cici mau sampaikan, mungkin ada pesan-pesan mungkin. Oke, jadi nanti mungkin bisa jangan lupa subscribe juga. Oke, jadi subscribe di channel Aceh Sikombul dan subscribe di channel Jovi Tajim. Oke deh, thank you so much. Oke, thank you. Kita sudah berbincang-bincang dengan CC Jovita. Saksikan karya kita di Aceh YouTube channel mengenai psikologi dengan pasangan kita masing-masing by couple. Oke, ditunggu video selanjutnya. Thank you. Tiga. Ekspresinya gokil, bro.